So, kita akan lihat satu lagi ya, iaitu bab 6. Okay, bab 6, Kesultanan Johor Riau. Okay, Johor Riau ni berada dekat selatan tanah air kita. Jadi dia paling selatan dan dekat dengan Singapura. Okay. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan lihat macam manakah negeri Johor ini boleh berkembang. Ini antara tajuk-tajuk yang kita akan lihatlah kaitan dengan pengasasan kerajaan Melayu Johor. Kita akan lihat juga macam mana kerajaan Johor ini terus berkembang sehingga menjadi sebuah pelabuhan yang hebat. Kemudian kita akan lihat juga berkaitan dengan kejatuhan kerajaan Melayu Johor ini. Ini antara apa yang kita nak tengoklah. Okey, kita lihat dahulu pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey, so kita nak tengok macam mana kerajaan Johor Riau ini boleh diasaskan, siapa pengasasnya. Kemudian kita akan lihat juga pengasasnya ini datang daripada keturunan mana. Okey, biasanya dalam kerajaan Melayu ni kesultanan ataupun sultan-sultan yang hadir ataupun menjadi raja di sesuatu kawasan itu pastinya mempunyai darah ataupun keturunan raja. Macam tu sahaja. Mudah. Okey. Jadi kita akan lihat. Jadi asaskan oleh siapa? Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya, kerajaan Johor Riau ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada Kesultanan Melayu Melaka selepas Kesultanan Melayu Melaka jatuh ke tangan penjajah. Di sini saya nak tahu, penjajah manakah yang mula-mula menjajah negeri Melaka? Portugis. Okey. So kalau kita lihat Portugis yang mula-mula menjajah tanah air kita ini, okey, kemudian diikuti oleh Belanda. Okey. Jadi mula-mula yang dijajah yang menjajah negara kita ini adalah daripada kuasa Portugis. Okey, ingat balik apa yang dilakukan oleh Alfonso de Albuquerque. Itu. Okey, jadi selepas penjajahan Portugis, maka Kesultanan Melayu Melaka telah berundur dan membentuk sebuah kerajaan yang baru di selatan tanah air kita, dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi apabila dia meneruskan apa yang ada di Melaka, maka kerajaan Johor Riau ini telah mewarisi sistem pemerintahan dan pentadbiran serta wilayah takluk dan naungan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi secara automatik, kalau kamu lihat, dia telah meneruskan legasi KMM. KMM itu adalah Kesultanan Melayu Melaka. Okey? Jadi kita lihat macam mana kegemilangannya. Pengasas bagi kerajaan Johor Riau ini adalah Raja Ali. Okey, siapa Raja Ali? Raja Ali adalah putera kepada Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ini telah berkahwin dengan Tun Fatimah. Okay. Dan apabila dia menjadi Sultan Johor Riau, baginda telah menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah I, yang mana baginda telah memerintah daripada tahun 1528 hinggalah tahun 1564. Dan Bendahara Seri Naradiraja telah dititahkan untuk menghimpunkan semua rakyat yang ada di kawasan negeri Johor itu untuk memaklumkan bahawa baginda telah membuka sebuah kerajaan yang baru. Okey, kita lihat berkaitan dengan pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Okay, kalau kita lihat dekat sini, pemerintahan
Kesultanan Johor Riau ini, Sultan Alauddin Riyad Shah I telah membina kotanya di Kota Kara Pekan Tua pada tahun 1528. So, kalau kita lihat dekat sini, inilah pusat pemerintahan pertama Kerajaan Johor Riau. Yang mana sebab apa dia buat ataupun dia dirikan sebuah kerajaan di Kota Kara ini? Kerana Kota Kara ini kawasannya adalah berhampiran dengan sungai yang lebar dan memudahkan kapal-kapal untuk memasuki kawasan tersebut. Okay. Dan di sekeliling kawasan tersebut adalah kawasan berbukit bukau, yang mana dijadikan sebagai benteng pertahanan daripada ancaman luar, iaitu yang telah dibuat oleh Sultan Alauddin. Jadi dalam yang ini yang pentingnya adalah ni perkataan ini. Pertama adalah berhampiran dengan sungai, kemudian adalah berbukit bukau. So, dua perkataan tersebut penting untuk subtopik ini. Okey. Seterusnya, pusat pemerintahan yang seterusnya adalah Kota Sayung ataupun Sayung Pinang. Selepas Kota Kara ataupun Pekan Tua itu diserang oleh Portugis. Okey. Jadi Sultan Alauddin Riayat Shah I berundur pula dan membuka kawasan di Kota Sayung. Kota Sayung ni adalah di hulu sedikit daripada kawasan Kota Kara. Okey. Yang mana kawasan ini kalau tadi sungai dia besar, lebar. Okey, kemudian mudah untuk kapal masuk, tetapi kawasan di Kota Sayung adalah lebih selamat kerana kapal perang musuh sukar melintasi sungai yang sempit. Okey. So keyword perkataan dekat sini adalah sungai yang sempit. Okey. So maksudnya dia tak boleh nak lalu kawasan ni kerana kawasan tersebut adalah kawasan yang sempit. Sebab apa sempit? Sebab kawasan Kota Kara telah dimusnahkan oleh Portugis ataupun diserang oleh Portugis. Jadi sebabkan itu dia buat satu lagi kota yang mana kota ini lebih dalam ataupun lebih sukar untuk pedagang datang, terutama adalah kapal-kapal musuh. Okey. Seterusnya, yang ketiga adalah pusat pemerintahan yang ketiga dekat negeri Johor ini adalah di Kota Batu di Johor Lama. Yang ini pula telah didirikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah I yang mana telah memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Batu Johor Lama. Ini yang ketiga. Okey, kawasan ini juga dikenali sebagai Tanjung Batu. Okey, kalau tadi kawasan itu sempit, okey. Jadi kedudukan ini adalah kedudukan yang lebih strategik di Sungai Johor yang lebar dan memudahkan kapal dagang masuk. Maksudnya apa? Maksudnya kawasan ini mempunyai kawasan sungai yang lebih lebar. Itu keyword dia. Okay, yang pertama tadi lebar. Yang kedua adalah sempit sebab telah diserang oleh Portugis. Yang ketiga, dia kembali di kawasan sungai yang memudahkan pedagang untuk masuk ke negeri Johor. Okey, seterusnya. Macam mana Johor ini hendak berkembang? Pasti akan ada masalah-masalah tertentu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita lihat tadi, contohnya, Johor diserang oleh Portugis. Itu salah satu cabaran. Di sini kita akan lihat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh Kesultanan Johor Riau. Okey. Yang pertama, tengok kat bawah ni adalah persaingan Johor, Aceh dan juga Portugis. Persaingan ini lebih dikenali sebagai perang tiga segi. Perang tiga segi ini yang saya tulis ni. Okey. Sebab apa perang tiga segi? Kerana berlaku antara tiga kuasa.
Seterusnya, Johor juga menghadapi peperangan dengan kawasan ataupun kerajaan Jambi. Dan yang ketiga adalah konflik pembesar dan yang terakhir adalah ancaman raja kecil. So, di sini ada empat ancaman yang telah dihadapi oleh kerajaan Johor. Okey, jadi kalau kamu tengok nanti, kita tengok siapa raja kecil ni. Kenapa dia nak mengganggu kerajaan Johor? Kenapa pembesar ini berkonflik? Pasti ada sebab-sebab tertentu. Kita akan lihat dalam slide yang seterusnya. Pertama, kita lihat berkaitan dengan perang tiga segi ataupun perang Johor, Aceh dan Portugis. Okay. Dalam perang ini dikatakan sebagai perang tiga segi. Kalau kita melihat pada gambar rajah, gambar rajah ini terdapat tiga kuasa yang ingin menakluki kawasan Johor ataupun yang berperang dengan Johor. Pertama, Johor berperang dengan Portugis. Sebab apa dia perang? Sebab Johor ni, kalau kamu tengok ni, adalah tempat tanah tumpah darah ataupun tempat asalnya adalah di Melaka. So, Portugis berada dekat Melaka. Aceh pula, Aceh nak menyerang Johor sebab perdagangan Aceh tergugat apabila Kesultanan Johor muncul. Aceh juga telah menyerang Portugis kerana hendak menguasai perdagangan. Maksudnya Aceh nak menjadi kuasa perdagangan baru selepas kejatuhan Melaka. Portugis ni ada di Melaka. Ingat, kalau kat Melaka adalah Portugis. Okay. Itu je. Kalau kamu tengok, Johor pula menyerang Portugis di Melaka sebab nak rampas balik Melaka daripada Portugis. Portugis pula serang Johor kerana banyak pedagang-pedagang yang dulunya berdagang di Melaka beralih kepada kerajaan Johor. Itu yang berlaku. Dan ini menyebabkan akhirnya berlakulah apa yang dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Lebih dikenali sebagai Perang Tiga Segi. Ataupun satu lagi namanya adalah Perang 100 Tahun. Maksudnya berlaku selama 100 tahun. Okey. Perang Tiga Segi ini atau Perang 100 Tahun ini berakhir apabila Belanda telah membantu Johor. Dan satu lagi adalah kemerosotan Aceh disebabkan oleh kemangkatan Sultan Iskandar Thani. So, dua ini yang menyebabkan peperangan ini berakhir. Okey. Lihat berikutnya. Yang kedua, nanti saya akan tanya. Yang kedua adalah Perang Johor Jambi. Okay. Kalau kamu lihat kawasan peta, Jambi itu adalah yang berwarna hijau. Jambi. Okay, Jambi adalah menuntut wilayah. Wilayah itu adalah wilayah tungkal daripada kerajaan Jambi. Okey, Johor kata tungkal ni wilayahnya. Jambi kata tak. Okey, jadi berlakulah peperangan disebabkan adalah pertindihan untuk mendapatkan kawasan tungkal. Okey. Jadi Johor serang Jambi pada Jun 1679 dan Jambi tewas dan menyebabkan mereka tunduk di bawah kekuasaan Kesultanan Johor Riau yang berpusat di Riau. Riau itu dekat je lah yang bawah ni. Riau Liga. Dua pulau ada dekat bawah tu. Satu pulau, Pulau Riau. Satu lagi adalah Kepulauan Liga. Okay, seterusnya, gambaran yang ketiga. Ini antara pembesar pula. Kenapa pembesar ini telah bergaduh? Kita lihat apa punca. Di Johor ada, dia kan sama macam kerajaan Melayu Melaka. Pastinya pembesarnya ataupun pembesar berempatnya terdiri daripada bendahara, penghulu, bendahari, termanggung dan juga satu lagi Laksmana. Okay.
konflik di sini berlaku antara dua orang. Orang yang paling kanan adalah bendahara, Bendahara Tun Habib Abdul Majid, dan seorang lagi adalah seorang panglima perang lah, sebab dia adalah Laksmana, Laksmana Tun Abdul Jamil. Okey. Mereka ini telah bergaduh, berperang untuk menuntut pengaruh di kawasan Johor Riau. Tapi persaingan ini berakhir apabila Laksmana Tun Abdul Jamil telah berhijrah ataupun mengundurkan diri ke negeri Terengganu. Okey, so dia berundurlah, dia pergi ke negeri Terengganu. Okey. Dan keturunan Bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan Kerajaan Johor Riau. Okey, dan akhirnya Tun Habib meninggal dunia dan dikenali dengan gelaran Bendahara Padang Saujana. Dan jawatan bendahara ini digantikan oleh anaknya pula. Okey, kat sebelah tu ada gambar raja kecil tu. Ini raja kecil kata dia nak tuntut tahta Kerajaan Johor. Menurut raja kecil, baginda adalah seorang putera Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ni adalah sultan yang dibunuh. Okey, yang dibunuh oleh pembesarnya. Ingat tak cerita berkaitan dengan Sultan Mahmud mangkat di julang tu? Apabila isteri pembesarnya ingin makan seulah naga, naga itu nak dipersembahkan kepada Sultan Mahmud. Apabila Sultan Mahmud tahu naga tersebut telah dimakan oleh isteri kepada seorang pembesar, isteri pembesar itu sedang syarat mengandung. Jadi dia sedang mengidap untuk makan naga. Maka apa yang dibuat oleh Sultan Mahmud, Sultan Mahmud telah bunuh isteri kepada pembesar tersebut dan telah membelah perut isteri kepada pembesar, dan dilihat naga tersebut ada di kawasan mulut pada anak yang dikandung. Itu mengikut cerita daripada Sultan Mahmud masyarakat itu. Akhirnya ketika Sultan Mahmud sedang dijulang, sedang diarak, menggunakan tandu lah, akhirnya dia telah dibunuh oleh suami kepada isteri yang telah dibunuh oleh Sultan Mahmud tadi. Itu ceritanya. Bila Sultan Mahmud mangkat, Sultan Mahmud ni ceritanya tak ada anak. Apa tak ada anak, dia tak kahwin lagi. Kenapa ada anak? Okey. Jadi tiba-tiba keluarnya raja kecil. Dia kata dia adalah anak ataupun putera kepada Sultan Mahmud. Maka raja kecil telah meminta haknya untuk naik sebagai sultan. Ketika Sultan Mahmud mangkat di julang, inilah kalau kamu tengok pembesar-pembesar tadi telah bergaduh. Sebab apabila sultan tak ada, siapa yang akan menjadi pemerintah? Pastinya orang yang paling kanan, iaitu bendahara. Okey. Dan dia telah mengisytiharkan, raja kecil isytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau. Dia gunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Disebabkan itu, Raja Sulaiman, iaitu putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat, telah meminta bantuan Opu Bugis Lima Bersaudara. Okey. Orang Bugis ini datangnya daripada kawasan Makassar di Indonesia ataupun di Kalimantan. Okey. Dan disebabkan itu, Raja Kecil dapat dikalahkan dan dilantiklah Raja Sulaiman sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey. Dan Daeng Marewah telah dilantik sebagai Yang Dipertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama di negeri Johor. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Raja Sulaiman. Raja Sulaiman kata kalau Opu Bugis Lima Bersaudara ini berjaya mengalahkan Raja Kecil, maka akan diberikan mereka gelaran-gelaran dan juga kuasa di negeri Johor. Maka dilantiklah sebagai Yang Dipertuan Muda. Seterusnya, kita lihat yang kedua adalah strategi menghadapi cabaran. Macam mana strategi yang digunakan oleh pentadbir ataupun pemerintah negeri Johor untuk mengatasi empat-empat cabaran tadi? Okay. Pertama,
strategi yang telah dilakukan. Ingat tak mula-mula tadi dia sebut berkaitan dengan dia daripada kota lama berpindah kepada kota Sayung, okay. Kemudian ke kota Batu. Cuba lihat, okay. Mula-mula sekali adalah di kota Kara, dalam peta sebetulnya kota Kara. Kemudian kota Kara tu kawasan yang Sungai Lebar, pindah kepada kota Sayung di atas tu, okay, saya dah bulatkan, okay, di kota Sayung. Dan seterusnya yang terakhir adalah di kota lama Johor, kat muara sungai. Jadi kalau kamu lihat di sini, okay, kerajaan Johor ini telah menggunakan strategi membuat ataupun memindahkan pusat pemerintahan bagi mengelirukan musuh. Tuhak musuh tak tahu di manakah kedudukan sebenar pusat pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Ini strategi yang pertama yang telah dilakukan semasa Perang Tiga Segi ataupun Perang 100 Tahun. Ini contoh gambar berkaitan dengan benteng pertahanan yang ada. Gambar dekat atas ini pula, ini adalah kawasan apabila berlakunya perdagangan di Kesultanan Johor Riau. Okay. Seterusnya pula kita lihat strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah apa yang dibuat? Membina kota pertahanan. Okey. Contoh yang diberi kat sini adalah Kota Kara. Kota Kara ini telah dibina oleh pengasasnya Sultan Alauddin Riayat Shah I, yang mana terletak di Sungai Teluh. Kalau belakang utara bagi headlock. Kan? Okey. Apa kelebihan kota pertahanan ini? Pertama, kalau kamu tengok ini fakta penting, dia buat pagar, okay, yang dibuat daripada panjang kayu besar, tingginya 40 kaki, 12 meter, okay, 40 kaki, so sangat tinggi. Dan apa yang penting, mereka juga menggunakan teknologi. Teknologinya apa ni? Ada bedil dan meriam. So dia dah gunakan belerang lah dekat situ. Takkanlah bedil dengan meriam ni gunakan macam orang lama-lama elastik je, tak. Okay. So ini adalah strategi yang kedua. Kota pertahanan, dan kota pertahanan itu amat canggih pada zaman tersebut. Seterusnya, strategi yang ketiga. Okey, ini strategi yang dibuat sehingga menyebabkan Perang Tiga Segi, Perang 100 Tahun tamat, iaitu menjalinkan hubungan dengan Belanda, yang mana pemimpin Kesultanan Johor Riau telah mengekalkan kedaulatan dengan membuat perjanjian persahabatan dengan pihak Belanda. Maksudnya di sini, Kesultanan Johor Riau adalah bersahabat baik dengan Belanda. Okey, dan apabila dia dasar berbaik-baik dengan Belanda, maka dia telah minta bantuan Belanda untuk mengalahkan Portugis yang berada dekat Melaka dan juga Aceh. Okey, jadi disebabkan itu Belanda telah menawarkan bantuan, okey, kepada Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan juga Aceh. Jadi berlakulah satu perjanjian. Apa nama perjanjian? Perjanjian Johor. Okay, perjanjian Johor Belanda ini ditandatangani pada 17 Mei 1606 di antara Admiral Belanda Cornelis Matelief de Jong dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua. Okay, di atas sebuah kapal bernama kapal tersebut adalah Orange. Jadi apa Belanda ni ingat de Jong. De Jong ni macamlah player Belanda. Player Belanda ataupun Netherlands sekarang ni, kalau kamu tengok Euro, ada De Jong. Ingat De Jong tu dah. Okey, seterusnya. Okey, apabila menjalinkan hubungan dengan Belanda, maka Belanda ni minta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Okey, jadi bila dia nak serang Melaka, ingat, Belanda ni orang luar. Pastinya dia tidak tahu
teluk-teluk berkaitan dengan keadaan bentuk muka bumi dekat Melaka. Jadi apa yang dibuat oleh Belanda? Belanda minta bantuan Johor untuk menyerang Melaka. Sebab itulah dia nak berbaik-baik dengan Johor. Sebab sebenarnya Belanda ini nakkan Melaka tersebut. Dia bukan nak tolong Johor, tetapi dia nak gunakan Johor. Dia nak gunakan Johor supaya Johor boleh membantunya mengetahui berkaitan dengan kelebihan, kelemahan dan juga keadaan di negeri Melaka. Sebab apa dia tolong Johor? Dia tahu Johor ini asalnya adalah daripada Melaka. Jadi Johor ambil bahagian dalam perang Belanda-Portugis dengan memberikan beberapa bantuan. Pertama, bantuan mengangkut peralatan perang. Itu bantuan penting. Sebab apa? Kalau peralatan perang tidak berada pada kedudukan yang betul, bagaimana sesebuah kuasa ingin menguasai kawasan yang lain? Okey, Johor juga telah membantu untuk membuat tapak meriam. Meriam nak diletakkan, dia buatkan tapak. Okey, kemudian menggali palit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan. Sebab apa? Sebab Johor ini tahu selok-belok hutan di tanah Melayu tu, di Melaka. Okey. Dan yang terakhir, dia juga memberi semangat tentera Belanda. Memberi semangat tu tak tahulah dengan kaedah apa. Okey. Dan disebabkan bantuan Belanda, maka Johor dan Belanda telah mengepung dan menyerang Portugis di Melaka pada 2 Ogos pada tahun 1640, dan Portugis di Melaka ditewaskan pada Januari 1641. Ini lebih kurang dalam 5 bulan lah. Lebih kurang peperangan berlaku, akhirnya Portugis dikalahkan. Persoalan, adakah Johor berjaya mendapatkan semula Melaka? Pastinya jawapannya adalah tidak. Okey. Kita terus masuk ke kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Lepas kegemilangan, kejatuhan. Kalau sempat, kita akan habiskan. Kalau tak sempat, tak apa. Setakat ini sahaja. Okey. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Dalam subtopik ini, kita akan lihat bagaimanakah kegemilangan Kesultanan Johor Riau itu berlaku dan bagaimana Johor boleh dikenali dan menyaingi kuasa-kuasa yang berada di sekitarnya pada zaman tersebut. Kita lihat pengenalan dia. Johor ini muncul sebagai kerajaan yang kuat dan unggul di alam Melayu. Macam mana sebuah kerajaan ataupun perkampungan yang biasa saja, apabila muncul sebuah kerajaan, kerajaan itu dikenali di kawasan Asia Tenggara ini. Okey, kedua, kita akan lihat kerajaan ini mencapai kegemilangannya dalam aspek dua, iaitu perdagangan dan juga persuratan. Jadi, kekuatan di sini adalah berkaitan dengan pertama perdagangan, yang kedua persuratan. Kedua tersebut. Dan yang ketiga pula, kita akan lihat bagaimana kerajaan ini berusaha untuk menghidupkan kembali tradisi perdagangan kerajaan di alam Melayu dengan negara ataupun kuasa-kuasa di luar Asia Tenggara, iaitu daripada Arab, India dan juga China. Okey, pusat perdagangan yang unggul. Sebab apa Johor ini boleh menjadi sebuah pusat perdagangan yang unggul? Kalau kita lihat dekat sini, pertama adalah disebabkan oleh kedudukan strategik, yang mana pertama, pelabuhan Johor Lama. Ingat Johor Lama ni yang terakhir kan? Itu saya bulatkan tu, Johor Lama tu. Nampak tak? Okay, the lag sekejap. Okay, Johor Lama itu, kalau kamu tengok, kawasan dia adalah di muara sungai. Pelabuhan Johor Lama, Batu Tawar, Pancur. Batu Tawar, Pancur. Mudah dimudiki. Dimudiklah oleh kapal-kapal besar. Sebab apa? Sebab laluannya yang besar.
sungai-sungai itu adalah sungai yang besar, luas. Nah, itu sebab dia. Yang kedua, lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka boleh mengawal lalu lintas kapal dagang yang datang daripada timur ataupun barat. Kalau kamu tengok dalam peta Malaysia, Johor ini berada di selatan, jalan masuk ke Selat Melaka. Okey. Jadi dia akan dapat mengawal mana-mana kapal yang ingin memasuki Selat Melaka. Nak kata pintu masuk di kawasan selatan. Pelabuhan Riau pula terletak di persimpangan lalu lintas maritim yang strategik, yang mana boleh menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Okey, kalau Riau ni pulau yang bawah tadi. Okey, pulau dia dekat bawah ni. Okey, kawasan bawah. Jadi kawasan tersebut kalau kamu lihat dia akan boleh jadi macam persimpangan nak pergi kawasan Betawi ke di Selat Sunda tu ke, ataupun nak pergi ke Selat Terberau, ataupun nak pergi ke Selat Melaka. Okey, Selat Perau nampak ada sikit tu kan, di Selat Terberau. Strategi yang seterusnya pula. Okey, strategi yang seterusnya adalah dijadikan sebagai pusat tumpuan para pedagang. Okey. Di kerajaan Johor Riau ini, pedagang-pedagang yang dahulunya ingin berdagang di kawasan Melaka telah beralih arah ke kawasan Johor Riau. Antara pedagang yang datang adalah dari China, Gujarat, Belanda dan pedagang-pedagang Inggeris. Okay. Pedagang Jawa telah menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan disebabkan oleh tidak berminat berdagang dengan Portugis dekat Melaka. Kebanyakannya pedagang tidak mahu berdagang dekat Melaka sebab Melaka ni telah mengenakan cukai yang tinggi. Sebab cukai. Ingat ah, cukai. Cukai dia tinggi sangat dekat Melaka tu. Bila cukai tinggi, automatik hasil ataupun keuntungan akan berkurangan. Disebabkan itu, maka pedagang-pedagang tidak mahu lagi berdagang di Melaka. Apa yang mereka nak? Mereka nak kalau boleh cukai itu rendah. Pedagang Siam pula juga berdagang di Johor Riau dan mereka telah membawa hasil pertanian seperti beras. Okey. Dan selain daripada pedagang-pedagang tersebut, Johor Riau juga menjadi tumpuan pedagang daripada tanah jajahan dan naungan serta kerajaan-kerajaan lain yang ada di alam Melayu. So, disebabkan itu, Johor Riau akhirnya menjadi pusat para pedagang. Maksudnya semua pedagang-pedagang yang dulunya berada dekat Melaka beralih arah untuk berdagang di kawasan Johor Riau. Seterusnya, pusat perdagangan yang unggul disebabkan oleh pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Dekat Johor juga, kenapa pedagang-pedagang itu datang? Kerana Johor ini telah dijadikan pusat pengumpulan dan pengedaran barang dagangan. Maksudnya, pedagang-pedagang tidak perlu pergi ke kawasan pedagang ataupun kawasan pelabuhan yang lain disebabkan semua barangan yang mereka perlukan sekarang berada di negeri ataupun kerajaan Johor Riau. So, tak perlu nak pergi ke pelabuhan-pelabuhan lain. Okay. Pelabuhan Johor Riau telah menjadi pusat pertukaran barangan keluaran alam Melayu dengan barangan-barangan mewah daripada China, India dan Arab. Okey. Kita lihat pertama sekali apa barangan dagangan ataupun yang telah dikumpulkan di kawasan Johor Riau. Yang pertama kita lihat barangan dagangan yang dibekalkan oleh tanah jajahan dan daungan Johor. Maksudnya barangan ini datangnya daripada kawasan tanah jajahan dan daungan. Itu barang yang mudahnya.
iaitu lada hitam, bijih timah dan juga emas. Maksudnya barangan ini dikumpul ataupun diambil daripada tanah jajahan dan daungan kerajaan Johor. Yang kedua pula, bijih timah. Bijih timah ni penting. Okey. Datangnya daripada kawasan mana? Kawasan Kelang, Sungai Ujung, Bertam serta Pulau Bangka di Sumatera. Maksudnya Johor ada supply. Dapat supply daripada mana? Daripada Kelang, Ujung, Bertam. Jadi mereka tidak perlu kawasan-kawasan lain kerana mereka mempunyai sumber yang cukup untuk didagangkan. Lada hitam pula tadi datang daripada mana? Daripada Jambi. Ingat balik, Jambi ini adalah kawasan apa? Tanah jajahan. Kerana orang Johor Jambi dimenangi oleh kerajaan Johor. Maka Jambi berada di bawah jajah takluk kerajaan Johor. Jambi ini ada banyak apa hasilnya? Lada hitam. Emas pula. Emas adalah daripada Indera Giri. Okey. Barangan tempatan lain yang didagangkan di kerajaan Johor, kalau kita lihat dekat sini, adalah pertama sekali kelapa kering, kayu gaharu, damat, selembak, sagu, pinang, ikan masin, periuk belanga, lilin dan garam. Ini semua barang-barang yang didagangkan. Bila kita lihat sekarang ni, saya percaya pelajar-pelajar kata, kenapalah barang-barang macam ini yang didagangkan. Kalau zaman sekarang, pastinya gadget-gadget lah yang akan didagangkan. iPhone kan, kemudian iPad, kemudian handphone-handphone baru dan sebagainya. Itu yang akan didagangkan. Tapi itu zaman sekarang. Pada zaman tersebut, inilah barangan-barangan yang penting. Okay? Dan barangan-barangan ini telah diterima dari kawasan-kawasan di sekitar Tanah Melayu, iaitu Pahang, Timur Sumatera, Kepulauan Riau, Sungai Ujung, Kelang, Naning dan juga Rebau. Semua ini adalah kawasan Kepulauan Melayu. Adalah kawasan Kepulauan Melayu ataupun dikenali sebagai Kepulauan Rempah. Seterusnya kita lihat pula, masih lagi dalam pengumpulan barang, Pusat Pengumpulan dan Pengedaran Pelbagai Barang, Pelabuhan Batu Sawar. Di Pelabuhan Batu Sawar pula dijadikan sebagai pusat perdagangan untuk barangan yang dibawa daripada China. So, maksudnya kalau nakkan barangan daripada China, pergilah ke Pelabuhan Batu Sawar. Di Pelabuhan Batu Sawar ini adanya barangan-barangan yang dibawa daripada China. Okay. Antara barangan yang dibawa daripada China untuk didagangkan di kawasan Batu Sawar ini adalah seperti benang emas, kain sutera putih, barangan tembika, seramik, kuali besi, teh dan juga tembaga. So, ini adalah barangan-barangan mewah. Saya kata barangan mewah. Okay. Itu semua adalah barangan mewah bagi kerajaan Alam Melayu yang memang diinginkan oleh mereka. Jadi barangan ini tidak ada di Tanah Melayu, hanya ada di negara China. Tapi tak perlu pergi sampai ke China, cukup pergi ke Pelabuhan Batu Sawar. Okay. Pedagang Jawa pula, kalau kita lihat pedagang Jawa telah membawa beras. Maksudnya beras juga ada di Johor. Pedagang daripada Gujarat pula, okay, Gujarat ni kawasan India sana tu, adalah seperti kain, wangi-wangian dan juga manik-manik. Okay, barangan ini, perhiasan-perhiasan ini datangnya daripada India. Dan Johor juga dapat bekalan beras daripada kerajaan Siam. Okay. Siam kita tahulah mengelola beras. Seterusnya, yang keempat, kesibukan Pelabuhan Johor Riau.
nak katakan sibuk tak sibuknya, kalau kita lihat dalam satu-satu masa terdapat 500 sehingga 600 buah kapal dagang berbagai bangsa berlabuh di Pelabuhan Johor, terutama di Pelabuhan Riau dalam satu-satu masa. Maksudnya 500 tu banyak tu. Okey, antara kapal yang berlabuh di Riau, contohnya kapal daripada Siam, Portugis, Inggeris dan pulau-pulau di Alam Melayu. Maksudnya terlalu sibuknya pelabuhan tersebut sehingga kan ada 500 sehingga 600 buah kapal dagang berdagang dalam satu masa. Okey. Bagaimana pelabuhan tersebut diuruskan? Okey. Bagaimana kalau kita lihat kecekapan pelabuhan Johor Riau ini mengendalikan barang dagangan dan kemampuannya membekalkan semula kapal dengan cepat dan murah telah menyebabkan ramai pedagang datang ke sini dan merupakan antara faktor yang penting yang menyebabkan pedagang-pedagang ingin berdagang di Kesultanan Johor Riau. Okay. Ini adalah ilustrasi berkaitan dengan perdagangan di Johor Riau. Okey, seterusnya. Apa tu? Pengurusan pelabuhan. Okey. Kalau kita lihat pengurusan pelabuhan di Pelabuhan Johor Riau, mereka telah menyediakan gudang bawah tanah. Gudang bawah tanah ini untuk menyimpan semua barang dagangan tersebut daripada kebakaran. Sekiranya berlaku kebakaran, maka semua barangan-barangan dagangan dapat diselamatkan. Mereka juga menyediakan pegawai yang terlatih untuk mengendalikan urusan perdagangan dan bekalan barang yang diperlukan oleh pedagang seperti lada hitam dan juga rempah ratus juga tersedia di pelabuhan tersebut. Okay. Ini barangan yang memang famous dan dikehendaki ramai. Lada hitam, rempah ratus. Seterusnya, urusan perdagangan juga menggunakan mata wang. Okay. Urusan jual beli guna mata wang. Okay. Kalau kita lihat, pada mulanya gunakan tukar barang, kemudian gunakan mata wang. Antara mata wang yang ada adalah mata wang emas. Okey, mata wang emas atas ni emas. Okey, mata wang kupang. Okey, kupang wang perak tu. Okey, dan wang timah, wang katun. Timah, kemudian ni katun. Okey. Pada akhir abad ke-18, mata wang asing juga digunakan. Contohnya daripada dolar Spanyol, dolar Mexico dan juga duit Belanda. Mereka gunakan juga di pelabuhan Johor Riau. Dan Shah Bandar. Okay, Shah Bandar ini adalah pembesar pelabuhan. Pembesar inilah yang menguruskan hal ehwal pelabuhan. Contohnya seperti urusan sistem jual beli dan juga cukai. Semua ini diuruskan oleh Shah Bandar. Cukai pelabuhan yang dikenakan adalah sangat berpatutan mengikut kawasan-kawasan yang mereka hadir. Kalau datang daripada China, ada jumlahnya dan begitu juga kawasan-kawasan lain. Dan jumlah cukai ini tidak tinggi seperti yang dibuat oleh Portugis di Melaka. Dan Shah Bandar juga telah menetapkan ukuran dan berat timbangan barangan yang sekata ataupun sama. Seterusnya kita lihat, pengurusan pelabuhan juga adalah sistem naungan. Apa itu sistem naungan? Ini penting. Ini berbeza dengan kerajaan-kerajaan lain. Pedagang luar dan pedagang tempatan akan diberikan naungan. Okay. Naungan itu maksudnya macam kita ni, siapa yang jaga? Macam kalau kelas kan ada guru kelas kan? Guru kelas itu adalah penaungnya. Contoh dekat sini sama juga. Pedagang-pedagang luar akan diletakkan di bawah pembesar-pembesar di antara bendahara, temenggung, laksamana dan raja Indramayu. Okay. So mereka ini akan menguruskan berkaitan dengan urusan pedagang-pedagang ini. Dan
sebagai hasil keuntungan, sebahagian hasil keuntungan pula akan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan sebagai dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Maksudnya, penaung dari bendahara tak dapatlah sedikit hasil daripada pengurusan mereka untuk memastikan pedagang itu selesa berada di Johor Riau. Dan melalui sistem ini, pedagang mudah untuk mendapatkan surat kebenaran daripada Belanda dan dapat berlayar tanpa gangguan dekat selat masa sebab telah mendapat kebenaran dan dilindungi oleh siapa? Oleh penaungnya, sama ada bendahara, temanggung, laksamana ataupun raja indera bongsu. Nah, macam tu. Okey. Seterusnya, orang laut. Okey. Yang keempat adalah peranan orang laut. Orang laut ni, mereka ini penting sangat dalam hal jual perdagangan. Sebab apa? Ditugaskan sebagai pengawal pelabuhan, penunda kapal dagang, penunjuk arah kepada para pedagang dan mengawal perairan Johor serta Selat Melaka. Ini adalah tugas mereka dan mereka juga terlibat dalam mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadikan mereka sebagai tentera angkatan laut. Okay, mereka ini memang mahir berkaitan dengan elok-belok ke lautan. Sebab itulah mereka dijadikan tentera laut. Yang kelima adalah kemudahan. Apakah kemudahan yang ada? Kemudahan membaiki dan membina kapal. Itu yang ada di kerajaan Johor. Johor mempunyai kemudahan membaiki dan membina kapal bersaiz kecil. Mereka yang mahir ini adalah daripada kalangan orang laut. Dan mereka membuat kapal pesisir. Kapal ini dikenali sebagai kolek, banting, penjajab, baluk dan pencalang. Itu adalah nama-nama. Dan kemarin ini telah membantu memajukan Kesultanan Johor Riau sebab adanya kapal. Okey. Seterusnya. Okey, persuratan. Saya rasa persuratan kita akan sambung pada kelas berikutnya.